Okey guys, jom saya kongsikan dengan anda salah satu campsite yang famous, yang popular, yang viral, yang sejuk orang kata. Ramai sangat orang teringin nak camping dekat sini guys. Dekat mana? Jom tengok video saya sehingga akhir. Let's go guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Untuk video kali ini, saya nak buat satu campsite review. Nak ronda-ronda dalam satu campsite ni. Campsite ni dekat mana? Jom saya tunjuk. Ini dia guys. Taman Eko Rimba Sungai Pauh. Siapa yang tak tahu Taman Eko Rimba Sungai Pauh ni? Pasti semua camper teringin nak datang ke campsite ni untuk berkemping. Ni pun salah satu campsite yang kata viral dekat Malaysia ni. Memang famous lah. Mesti semua camper nak merasai lah camping dekat sini. Sebabnya salah satu campsite di tempat peranginan, iaitu Cameron Highland. Tempat sejuk. Lepas tu memang best lah orang kata dia punya, orang punya suasana dia tu. Okey, jom. Saya nak masuk ke dalam, saya nak tunjuk pada anda semua. Mungkin anda dah pernah datang, tapi ada juga yang tak pernah datang lagi tu, boleh dapatkan sedikit gambaran, dapat sedikit panduan, tengok macam mana keadaan campsite ni sebelum anda datang ke Taman Eko Rimba Sungai Pauh Cameron Highland. Jom, let's go guys. Okey, kalau anda nak datang ke campsite Sungai Pauh ni, dia mudah saja guys. Anda ikut Waze, Google Maps, pasti akan sampai lah. Daripada Berincang, Tanah Rata, akan masuk kat situ. Lepas tu akan masuk ke taman sedia. Okay, anda akan nampak satu parking kat situ. Kat situ selalunya ada guard. Kalau anda masuk dekat guard tu, ikut pejabat hutan daerah Cameron Highland. Lepas tu anda akan masuk di sebelah kiri, straight sahaja akan melalui jalan ni. Okay, jalan ni. Tetapi guys, hanya 5 ataupun 6 biji kereta sahaja dibenarkan masuk untuk loading barang di hadapan sinilah. Okey. Depan ni anda drop barang, turun-turun barang apa semua. Lepas tu baru boleh masuk dan angkat barang-barang anda lah. Lepas dah drop barang, kita kena ubah kereta kita, kenderaan kita di tempat parking yang disediakan di luar sana. Okey. Then kena jalan kaki sikit lah. Alright, dekat sini juga ini sedikit info lah untuk anda. Okey, ini dia Taman Eko Rimba Sungai Pauh Hutan Simpan Ulu Bertam. Ini dia punya apa orang panggil, info dia punya keluasan. Alright, jom kita ronda, kita masuk ke sini. Sinilah tempat anda nak drop barang. Drop barang, kereta parking sekejap, drop semua. Lepas tu bawalah melalui troli ataupun wagon. Sebaiknya guys, anda perlu ada wagon lah, bagi memudahkan untuk mengambil barang, mengangkut barang apa semualah. Cuma kalau dalam satu masa tu anda check in pukul 2 petang, lepas tu check out kena pukul 12. Jadi dalam masa tempoh check in check out tu akan berlaku sedikit jam lah dekat sini. Jadi sebab tu dia tak bagi kita parking kereta kat sini, dan kita kena drop sahaja, kena pandai-pandai lah turun barang apa semua, lepas tu terus angkut ikut laluan ni lah. Okay. Dekat sini ada motor untuk disewa. Special guys, boleh ronda-ronda Cameron Highland. 1 jam RM15 sahaja, 5 jam RM50, sehari RM80. Tak pernah nampak dia punya tulisan lah. Okay, sini kita boleh parking. Parking pula, kita boleh pinjam motor lah. Kita boleh sewa motor untuk kita kot nak beli-beli barang apa semua lah. Okay, ini sedikit info juga. Semua pengguna tapak, pengguna kemahan perlu mendapatkan kebenaran daripada pejabat hutan daerah Cameron Highland guys. Okey, ini pintu masuknya. So campsite ni banyak pantang larangnya guys. Boleh bacalah kat sini. Yang mana tak boleh tu jangan kita buatlah. Sebelum nak masuk nak pacak kemah, kena daftar dulu, kena buat pembayaran dekat kaunter pejabat dia kat situ. Okey, jom saya tunjuk cara untuk anda nak mohon nak camping dekat sini. Macam mana cara dia? Dekat ni pejabat dia lah. Okay, ni pejabat. Ramai yang nak tahu macam mana nak mohon nak camping dekat sini. So ini dia punya fee masuk ke Taman Eko Rimba Sungai Pauh. Okay,
Alright, lepas tu yang penting kena buat pembayaran perkhemahan perlu dilakukan di kaunter tapak perkhemahan Sungai Power pada hari kejadian. Daftar masuk 2 petang hingga 5 petang. Check out ke 12 tengah hari lah. Okey, ini nombor kontaknya campsite Sungai Power. Okey, dan ini dia cara mohon untuk nak dapatkan slot untuk camping di sini. Pertamanya, masuk ke website. Okey. Lepas tu dapat pendaftaran baru, tengok login kat sini. Permohonan, tiket masuk Taman Ekor Rimba, pilih tarikh masuk. Permohonan tempahan kemudahan, jenis permohonan, semua isi tarikh masuk, lepas tu isi bahagian pilihan. So ada 10 step kat sini. Dia kena tempah melalui website lah. Okey, Jabatan Hutan Negeri Pahang. Alright, kat sini juga disediakan plastik sampah untuk kita nak buang sampah apa semua. Kita kena ikat-ikat lah, nanti kita akan buang di tempat di luar depan tadi tu. Okay guys, jom kita pergi ke sebelah sini. Kat sini banyak informasi dia. Informasi dia banyak lah kat sini. Kita boleh baca perbuatan larangan dalam hutan simpan kekal. Kat sini juga ada sedikit pesanan, risiko penyakit berjangkit. Dekat sini ada peringatan, dilarang buang sampah, dilarang melakukan pembakaran, macam-macam lah. So boleh baca panduan perkhemahan. So yang mana larang jangan buat, sebab ni hutan simpan kekal. Jom saya tunjuk anda tapak-tapak perkhemahannya, berapa tapak yang boleh masuk, jenis tapak dia macam mana. Yang mana belum tahu tu, atas rumput ke, atas batu ke, atas dek ke. Yang specialnya guys, tapak perkhemahan kat sini semua atas dek, atas kayu. So mungkin anda nak dapatkan gambaran macam mana. Jom sekejap kita tengok daripada orang kata tingkat yang bawah sehingga ke tingkat ke atas. Saya tunjuk pada anda, kita ronda-ronda. Kena stay tune lah video ni sampai akhir. Sini ada gazebo. Kita boleh lah nak loading barang ke, nak lepak-lepak ke. Kat sini juga ada plug point. Ada lampu lagi. Ada plug point kat sini. Kalau kita nak charge apa-apa, kena tarik wire lah. Kena ada extension wire. Dia ada dua gazebo kat sini. Kat sini kita boleh buat bakar-bakar. Kita boleh buat barbecue. Kalau kita datang grouping, barbecue pit disediakan. Okay bang eh? Okay. Alright. Abang nama Lausian lah. Ya, ya saya bang. Saya peminat abang. Oh, Allah. Saya nak bagi Sungai Power bang. Saya nak bagi lah. Saya nak bagi apa tak tahu. Oh, tak ada. Nanti saya bagi ah. Okey? Nanti saya bagi stiker. Tapi yang janji kacau lebih bang. Ha. Susah bang. Ni ayam dah siap ke belum ni? Ni ayam tu makan abang. Jadi ni dia sedia apa kat sini? Dia sediakan pit BBQ. Okay. Kita kalau nak bawa, kita bawa dawai. Okey. Narang jelah. Kayu macam mana tu? Kayu kita tengoklah kat sini, hasil-hasil kayu yang runtuh ni. Elok bawa arang ah. Bawa arang, lepas tu bawa barang yang nak bakar. Alright, dia memang dah sedia kat sini, jadi mudahlah kepada kita. Kita boleh lah buat bakar-bakar semua. Okey, jom. Kita tengok toilet dululah kot. Kita tengok toilet dulu. Toilet dia berdekatan dengan office sahaja. Okey, ni office pula. Ni office dia. Ini toilet wanita. Dan ini toilet lelaki. Dia kadang-kadang bila dah terlalu ramai sangat ni, air kurang lah. Air kurang. Jadi dia punya pressure sangat rendah. Jadi kena mandi agak-agak lah. Okey, ini toilet dia lah. Okey, dia ada berapa? 2, 4, 5 pintu. So ada tandas untuk duduk, ada bilik mandi juga kat sini. Okey. Ini kita boleh sinki lah untuk kita basuh-basuh. Alright. Toilet yang cangkung pun ada. Okey lah, agak selesa lah juga. Okey, untuk nak kita nak basuh badan, nak mandi. Okey. Alright, cuma air dia agak kurang sikit bila dah terlalu ramai tu. Mungkin ada masa-masanya tertentu kot. Macam saya camping kat sini, ada masalah air sikit lah. Tapi bila kita camping kat tempat sejuk ni, mandi dia agak kurang lah sebab sejuk sangat. Ini toilet perempuan lah. Okay. Alright. So, jom kita pergi ke tapak lah. Okay, kita tapak. Sini semua kita boleh tolak wagon lah.
So guys, kalau anda datang sini, wagon tarik ni atas ni. Wagon dia ada laluan khas lah. Laluan khas, laluan bersimen. So tak jadi masalah lah untuk kita nak tarik wagon ataupun tolak tolak kereta sorong kan. So tak jadi masalah kat sini. Cuma nak kena lintas titi ni ya. Okay, kena lintas titi. Dekat sini juga guys, dia ada satu anak sungai yang anak-anak boleh mandi. Anak-anak boleh mandi, nampak? Seronok air dia apa? Air dia pun jernih guys. So dia hanya parah buku lali lah. Anak-anak ni dia tak kira sejuk dah lah. Dia tak kira sejuk. Walaupun di tempat sejuk, mandi memang tak ingat lah. So bila dah ramai-ramai ni, air dia tak nampak jernih lah sebab dia permukaan pasir. Jadi dia pun boleh main lah kat sini. Memang best. Okay, ini sebelah sini. Jom kita naik ke atas. Adik ni tak biar menari. Okay, jom kita pergi ke tapak yang bawah. Tapak yang pertama di sebelah kiri saya. Dekat sini boleh muat lebih kurang 7 tent. Dia menggunakan deck. Saya nak tunjuk, nak masuk dalam ni banyak kemah-kemah. Mungkin anda akan dapatlah sedikit gambaran macam mana keadaannya dan kemah apa yang muat untuk anda pacak lah nanti. Tapi saya akan masuklah, redah-redah sikit. Dia dah buat line-line, tapak-tapak, petak-petak untuk anda pacak lah. So horizon, kalau sini horizon boleh muat lah. Ngam-ngam satu, fly memang tak boleh. Okay, kita masuk dululah, kita tengok. Okay, kat sini dia dah buat kotak-kotak ni. Jadi mudahlah kita tak boleh nak melanggar kawasan orang kata lot kita. Okay, dia ada juga yang tapak yang dihalang oleh pokok. Jadi kena pandai-pandai lah kita set up kita punya kemah. Nak pasang fly, pasang di atas. Okay, di atas kemah. Kalau tak nak pasang fly pun tak jadi masalah. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Situ boleh satu je. 5, 6, 7 lah. Ini platform yang paling bawah lah. Terpulang pada kita lah, kita nak buat pintu depan ke, pintu ke belakang ke. Okay, dia ada gazebo lah, dua. Satu, dua. So plug point pun ada dekat gazebo ni. Setiap gazebo dia ada plug point lah. Kalau anda nak tarik supply, boleh. Okay, alright. Nak guna gazebo ni untuk buat makan-makan pun boleh, tak jadi masalah lah. So untuk di tapak deck ni, kita kena guna fishbone. Fishbone dia macam ni lah. Okay, dia ada kayu yang agak renggang, so boleh masuk. Lepas tu kita akan tarik tali kat sini. Boleh dapatkan di pasaran lah. Okay, di kedai-kedai camping ada jual. Jadi kita boleh masuk. Dan satu lagi, kita boleh guna ni lah, cakok ni. Okay, cakok ni selalu kedai DIY pun ada jual. Ataupun kita boleh guna yang kecil ni pun boleh. Okay, so kayu dia agak jarak renggang pun ada, yang rapat-rapat lah. Tapi ada yang fishbone yang tak boleh nak masuk lah kan, dengan orang kata di celah-celah kayu ni. Jadi kita punya setup pun mungkin akan jadi cun tak cun, kemas tak kemas lah. Sebab kita susah lah nak apa orang kata nak gunakan fishbone ni. Tapi okey lah untuk kita nak pacak kemah kat sini, bagi kemah kita lebih kukuh lah. Okay, yang penting guys, bila dah kita pacak kemah, fishbone ke pin yang apa, yang bentuk cakok tu pun, kita jangan lupa cabut lah guys. Ini takut bahaya untuk next camper nak camping kat sini. Takut dia tak check, lepas tu boleh bocor kemah ataupun ground sheet lah. Kita pun kalau kita nak camping kat sini, sebelum kita pacak, kita check dululah permukaan kayu ni, ruang kita nak camping ni. Sebabnya kadang-kadang mungkin ada tertinggal-tertinggal paku-paku kan. So kena check dululah yang tu. Okay, kita pergi ke tapak sebelah sini. Dia sama je tapak sebelah bawah tu, cuma ni di atas. Dan sini ada tiga tapak lah. Tiga tapak yang besar juga. Boleh kita pacak kemah dan pasang fly di depan. Okay, dia ada tiga lot. Alright, so samalah platform dia kayu.
Okey, kat sini dia ada ruang lagi tepi. Memang orang kata luas lagi lah kat sini. Sini sebenarnya bolehlah kita buat apa-apa aktiviti lah yang sesuai lah dekat campsite ni. Kalau kita datang grouping pun cantik lah kat sini. Dan dia ada anak sungai juga yang daripada atas sana turun ke bawah sana lah. Okey, ini pun dulu tapak kemah ni. Okey, ini tapak kemah yang kecil lah. Mungkin yang solo-solo ke. Rajin lah orang camping kat sini kan. Kat situ pun ada gazebo, tempat duduk lagi sana. Okey, ini sama saja, tiga tapak. Alright, jom kita pergi ke tapak sebelah sana pula. Kita tengok ada berapa tapak yang sesuai untuk anda pacak. Kat sini plug point, plug point kena gunanya atas. Dia tarik wire. Buat macam abang ni, dia tarik wire daripada atas. Teruslah. Dia ada plug point dekat gazebo sana tu. Okey. Jom kita pergi ke sebelah sini. Kita pergi ke sebelah sini, kita ikut sinilah. Ni kereta sorongnya ni. Nampak orang nak angkat barang apa semua kan. Jadi kita pergi ke sebelah sini. Sebelah kanan ni, ni ada surau. Kita boleh guna surau ni untuk sembahyang, untuk bersolat. Okey. Sini pun ada tandas, tapi tandas ni tak boleh guna lah. Air pun tak ada kat sini. So dalam surau ni ada air lah. Boleh ambil air semayang kat sini. Okay, surau dia besar lah. Surau wanita pun, ruang untuk wanita pun ada. Alright. So dekat bawah ni ada campfire. So untuk lepak-lepak dengan grup, dengan kawan-kawan, nak buat campfire ke, tak jadi masalah juga. Sini pun ada ruang lagi untuk kita nak pacak kemah. Kalau siapa yang tak nak pacak kemah atas deck ataupun kat atas dah penuh, so boleh pacak dekat sini lah. Okay, jom kita pergi ke deck yang ke, yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang ketiga di sebelah kanan. Sini boleh muat dalam 3 tent. Okay, 3 tent yang besar lah. Tent Vico, size Vico, memang muat lah. Alright. Ada juga barbecue pit kat sini ya. Barbecue pit. Alright. Kat sini ada plug point. Ada dua. So kalau kita tak ada power station ke apa, tak ada power supply yang mencukupi, boleh tarik wire lah. Kena pasal pakai extension wire. Kena pakai extension wire dalam 20 ataupun 30 meter. Dekat sini tapak dia lebih kurang 3 kemah boleh muat. So bentuk dia bukan 4 segi lah. Bentuk dia macam huruf U. Okay. Kalau nak datang grouping, memang sesuai lah duduk kat sini. 3 family boleh duduk kat sini. Alright. Ada lampu juga kat sini. Malam tak gelap lah. Dia pakai solar. Okay. Alright. Deck yang sama jugalah. Anda boleh guna paku macam ni lah. Skru macam ni. Jangan lupa cabut je. Kalau pack nak pack, kalau di bawah boleh. Jangan pack di papan, di kayu deck ni lah. Alright, jom kita naik ke tapak yang paling atas. Dekat atas sana tu. Kena naik tangga. Kalau anda nak pacak kemah atas sana, maknanya lepas sahaja guna wagon ataupun kereta sorong dekat situ, maknanya kena mengangkut lah. Sebab dia dah macam bertangga-tangga. So nak tarik wagon pun tak jadi masalah. Tapi akan menjadi susah jugalah kepada kita. Kat sini ada tempat duduk. Okey, jom kita kira berapa nak tapak. Jom kita kira berapa nak tapak kat sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, lengah. Mengah-mengah. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lebih kurang 25 anak tangga. Okey, kat situ ada gazebo. Okey, ada plug point juga. Dekat sini pun ada gazebo, ada plug point juga. Selalunya orang buat tempat sidai baju lah, sidai tuala. Kita tengok kat platform ni ataupun dekat deck ni, berapa tapak yang boleh untuk anda camping. Alright, jom kita kira sama-sama ada berapa ruang. Saya rasa tapak dekat sini memang agak luas.
daripada tapak yang di bawah. Dia besar. Ini ada 1, 2. Okey. Kita tengok kat sini. 3, 4. Ada batang pokok lah kat sini. Selalu kat tapak ni dia ada halangan dengan batang pokok lah. Kita kena pandai-pandai set up lah kat situ. Okey, 4. Lepas tu kita akan naik sikit kat sini. 5, 6. 5, 6, 7, 8. So tapak dekat sini ada 8 tapak yang luas, abang. Okay? Ya, okay. Terbaik. Terbaik ya. Alright. So ini yang tapak yang paling atas sekali. Sini besar, dia lebih besar daripada yang tapak di bawah sana. Sebabnya anda semua boleh tengoklah kat sini. Maknanya boleh pasang tent, boleh pasang fly lagi. Kalau horizon memang ngam-ngam lah. Cun-cun. Okey, kalau kita datang grouping tak jadi masalah lah nak pasang selit menyelit ni. Okey, lepas tu dia dikelilingi oleh pokok lah. Pokok-pokok tinggi ni kan. Alright. So plug point dia dekat gazebo tadi dekat bawah tu lah. Okey, kat sini tak ada plug point apa-apa, cuma dia ada lampu. Malam tak adalah terlalu gelap sangat. Alright. Jom kita tanya abang ni tengok. Abang ni dia pacak kemah kat sini kan? Ya. Okey, pacak kemah kat sini. Pendapat abang lah tapak ni. Okey. Assalamualaikum. Pada pendapat saya, tapak ni memang cukup luas lah. Luas. Tengok yang tu pun orang apa, kemah yang tent tu pun dah boleh lepas kan. So dari segi keluasan memang terbaik. Cumanya untuk penambahbaikan. Penambahbaikan dari segi facility. Plug point. Ni apa, toilet. Okey. Dan juga sebab ini tingkat yang atas, kalau boleh lah untuk memudahkan untuk kamper-kamper sini nak naikkan barang. Pasal kat situ je anak naik anak tangga kan. Tadi kami kira anak tangga ni bang, dalam 25 anak tangga. Oh, tinggi jugaklah orang kata nak angkat barang. Camping kita bukan terkeluar lidah jugaklah orang kata. Kalau kita camping pun bukan bawa barang sikit-sikit, semua banyak-banyak juga kan. Yeah. Jadi kena orang kata tangga kan? Yeah, tangga. Kat tangga lagi apa pendapat bang? Dapat saya okey dari jalan lain. Toilet macam mana toilet? Toilet kalau boleh kita dapat belah atas ni lah. Sebab sekarang ni kita nak mandi semua dekat bawah. Kena bawah. Toilet yang bawah tadi tu lah. Kalau boleh kat atas ada orang kata sumber air untuk kita nak basuh-basuh badan, nak mandi. Toilet lah. Toilet yang paling mudah lah untuk tambah kat sini. Jadi tak susah untuk kita nak turun, naik turun naik lah. Kesian lah orang sakit lemah lutut. Lagi bang, suasana kat sini macam mana? Kalau suasana apa, memang best. Memang suasana memang sempoi lah. Orang kata apa, hijau kan, pasal kat hutan ni kan, memang terbaik lah kalau untuk bawa family apa semua. Memang best. Tempat memang cun. Boleh tambah baik lah lepas ni. Mungkin Taman Eko Rimba Sungai Poh ni tambah baik lah. Mungkin ini suara pendapat daripada kamper-kamper yang datang kat sini. Kita bukan apa, biar kamper datang sekali, dia akan boleh datang dua kali, tiga kali, dan orang boleh repeat. Jangan hanya datang sekali lepas tu tak datang lah. Sebab ada kekurangan. Biasalah, kena tambah baik lah. Kita bukan nak kritik, ya, cuma untuk tambah baik masa-masa depan. Ya. Okay guys, jom. Terima kasih bang. Kita nak ronda-ronda lagi sikit lagi. Untuk kita bagi gambaran lah kepada anda yang nak tengok, nak datang camping kat sini, dapat sedikit gambaran datang ke sini lah untuk camping. Okay bang, terima kasih bang. Jumpa lagi bang. Baik. Okay guys, jom. Kita turun ke bawah semula lah. Oh, lagi satu. Lagi satu guys, lupa. Dia ada chalet, orang panggil Hobbit House. Dekat sini guys, bukan sahaja tapak perkhemahan, kita boleh juga sewa chalet kat sini. Chalet kat sini diinspirasikan dalam daripada filem Lord of the Ring. So dia beri nama, apa nama dia, mana dia, ni Hobbit House. Saya tak pasti dia punya sewa satu malam berapa. Mungkin anda boleh tengok dalam website berapa satu malam. Ini kebetulan dah boleh masuk. Jom saya masuk, kita tengok. Tapi tak boleh nak masuklah dalam orang kata chalet ni. Boleh tengok luaran sahaja. Okay. Hobbit House. Dia macam rumah. Ni bukit. Rumah dalam tanah lah. Dalam tanah. Bukan bukit. Okay. Dia punya design ni memang macam filem ni lah, Lord of the Ring, Hobbit tu kan.
Dalam dia saya tak pastilah ada aircon ke tak ada aircon ke, ada kipas ke tak ada, apa yang ada. Sebab kita tak dapat kunci guys kat sini, susah. Tapi ada orang duduk lah. Sebab saya camping kat sini, datang masuk. Sebab saya camping kat sini adalah 2-3 orang yang datang menginap kat sini. So nampaklah mereka sewa chalet kat sini. Jadi ada 3, ada 3 unit sahaja. Merah, biru, kuning. Jom kita tengok. Kita tengok atas. Atas dia ada apa? Boleh tengok atas. Di atas dia ada serombong asap tu. Dia memang atas bukit lah. Atas bukit dalam tanah. So saya tak pasti guys, sama ada tandas dia ada dalam ni ataupun share juga kat bawah. Sebab saya pun tak nampak orang yang sewa chalet ni guna tandas dekat bawah tu. Mungkin ada lah, ada tandas kat ni. Saya tak pastilah info, saya tak dapat info yang lengkap tentang chalet ni. Nanti anda boleh Google tengok website dia. Boleh tengok lah dekat situ. Dari segi elektrik semua adalah tak jadi masalah. Cuma suasana dia memang menarik lah kat sini. Dia paling atas sekali. Okay. Kat sana pintu pagar dia. So nak turun apa semua kena ikut laluan yang sama jugalah, guna tangga situ. Okay guys, jom kita turun ke bawah semula. Kita tengok apa lagi yang saya terlepas pandang ke. Untuk saya bagi gambaran kepada anda. Okay, ada satu lagi. Sinki. Tadi saya lalu dekat kawasan sini. Okay, dia ada 3 sinki kat sini. Maknanya pacak kemah kat sini ataupun area-area ni boleh guna sinki ni lah. Tapi guys, sinki ni tak ada air. Pressure kurang. Tak ada air langsung. Jadi itulah masalahnya. Kalau datang ramai-ramai memang kekurangan dia kat sini. Air pressure dia kurang lah. Tak ada air langsung. Nampak? Macam mana nak sepinggan? Aduh. Kat sini pun tak boleh. Tak ada air. Jadi orang kata campsite ni perlu tambah baik lah. Perlu tambah baik dari segi air dan juga tandas. Saya rasa yang lain-lain dia tak ada masalah lah. Dari segi coverage telefon pun orang kata 2 bar, 3 bar bagi line telco tak ada masalah. Campsite ni memang mesra family. Mesra family dan kita boleh orang kata rasa kesejukan dia bila nak camping dekat sini. Memang tarikan dia untuk rasa sejuk dan memang campsite ni memang viral lah. Memang famous lah. Tetapi guys, saya harap orang kata owner ataupun pihak berwajib, pihak berkuasa yang berwajib bertanggungjawab ke atas campsite ni dapat tambah baik lah dari segi orang kata air, tandas untuk di atas sana, di tapak atas, dan juga tangga yang camper-camper, bagi camper mudah lah untuk naik ke atas sana lah. Sebab kita bawa barang camping selalunya banyak. Jadi nak memudahkan camper-camper, nak bagi keselesaan supaya camper boleh datang lagi ke campsite ni, maknanya kena perlu tambah baik lah dari semasa ke semasa. Lain-lain cara permohonan tadi saya dah maklumkan, bagi tahu pada anda di awal video saya. Boleh tengoklah website dia tu. Nak camping kena mohon melalui website lah. Lepas tu berjaya tak berjaya tu, itu maknanya kita kena perlu sabar. Kita kena apply lagi lah. Kalau gagal, apply lagi, apply lagi, apply lagi. Kadang-kadang dia makan masa lah 2 bulan, 3 bulan untuk kita nak datang camping dekat sini. Kena booking awal. Okay, kena tengok tarikh yang sesuai. Sebab campsite ni memang ramai yang nak camping kat sini, yang berminat memang betul-betul nak merasa di camp Sungai Pauh ni. Orang kata salah satu campsite di Cameron Highland, orang akan sebut camp Sungai Pauh. Okay guys, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Anda dapat gambaran serba sedikit sebelum anda datang camping dekat camp Sungai Pauh guys. Okay, jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum guys. Bye.